Vietnam kini telah bangkit sebagai negara berkembang setelah peperangan panjang 40 tahun silam, tidak hanya di bidang ekonomi dan kestabilan politik, tetapi juga sektor pariwisata. Ada banyak daya tarik bagi para wisatawan, salah satunya kuliner Vietnam yang memiliki cita rasa unik dan khas. Bagi kamu yang ingin mengunjungi negara tersebut, tidak ada salahnya untuk mengenal beberapa kuliner. Selain rempah, kekayaan cita rasa makanan Vietnam juga diperoleh dari Nuoc Mam yang merupakan saus ikan yang difermentasi, gula tebu, sari buah jeruk calamansi atau cabai rawit. Makanan khas Vietnam cukup mudah didapat mulai dari pedagang kaki lima sampai restoran yang tersebar di sekitaran Hanoi dan wilayah lainnya. Restoran-restoran Vietnam juga sudah banyak berdiri di Indonesia, dan berikut makanan khas Vietnam yang bisa kalian coba. Ban Kuon. Kue beras kukus yang tipis dan lembut dihidangkan dengan bawang goreng renyah, potongan mentimun, daun selada, dan irisan daging. Ban Kuon sangat lezat terutama ketika masih hangat dari kukusan. Restoran-restoran di Vietnam biasa menghidangkan Ban Kuon dengan tempura udang dan gorengan kacang hijau, tidak lupa saus ikan untuk menambah kelezatan rasanya. Cara membuat Ban Kuon adalah dengan menyiapkan adonan dari tepung beras, air, dan sedikit minyak, kemudian mengukusnya di atas kukusan yang dilapisi dengan kain tipis. Berkenaan dengan budaya Vietnam, masakan Thailand biasanya menyebut hidangan ini sebagai Pak Mo Hyuan. Pembuat makanan yang terampil akan membuat setiap lembar nasi menjadi sangat tipis dengan isian sebanyak mungkin. Po. Siapa yang tidak kenal Po? Hidangan khas Vietnam ini selalu dicari baik oleh wisatawan maupun penduduk lokal. Ada barisan blok-blok di tengah kota yang dipenuhi warung-warung penjual Po dan selalu dipenuhi pengunjung. Po terbuat dari bahan pokok berupa kaldu asin, mie beras segar, taburan rempah dan ayam atau daging sapi. Kuliner ini memiliki cita rasa khas makanan lokal yang sangat disukai. Selain murah, Po sangat lezat dan mudah didapatkan dimanapun setiap saat. Sup ini biasanya disajikan dengan mie khusus berbentuk pipa panjang yang disebut Ban Po serta irisan daging sapi, potongan daging sapi cincang halus, dan herbal segar seperti daun ketumbar, daun bawang dan daun mint. Beberapa variasi Po juga mencakup daging ayam atau udang sebagai bahan utama supnya. Banh Mi. Banh Mi adalah salah satu makanan khas Vietnam yang juga terkenal di Indonesia selain Po. Sandwich khas Vietnam ini menggunakan Vietnamese baguette yang lembut diisi dengan beragam olahan daging mulai dari sapi, ayam hingga babi, irisan zucchini, acar, wortel, irisan lobak, pate serta saus khas Vietnam. Roti ini terbuat dari adonan gandum dan beras, dan seringkali diisi dengan daging panggang seperti babi atau ayam, mentega, mayones, dan daun ketumbar. Banh Mi adalah contoh dari pengaruh kuliner Prancis di Vietnam pada abad ke-19, yang menghasilkan perpaduan antara roti Prancis dan bahan-bahan lokal Vietnam. Saat ini Banh Mi telah menjadi makanan yang populer dan ditemukan di berbagai negara di seluruh dunia. Cha Ho Tu. Masakan yang dihidangkan dengan clay pot sudah menjadi tradisi bagi sebagian besar masyarakat di Asia Tenggara. Selain dapat menahan panas, tapi juga melembutkan dan mengentalkan daging yang direfus. Cha Ho Tu merupakan makanan klasik bagi masyarakat Vietnam, berupa daging ikan yang direbus dengan gula dan bumbu ikan yang gurih, sehingga menghadirkan kuah kental yang melingkupi daging. Proses memasak biasanya melibatkan penggunaan gula, kecap manis, saus ikan, bawang putih, bawang merah dan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Setelah dimasak, daging babi biasanya dipanggang di atas bara api atau oven untuk memberikan rasa yang lebih kuat. Cha Ho Tu biasanya disajikan dengan nasi putih dan sayuran segar seperti mentimun atau tomat. Hidangan ini populer di Vietnam dan sering dijumpai di restoran atau warung makan tradisional. Chao Lao. Hidangan mie dengan daging babi ini berasal dari Hoi An, sebuah area pelabuhan perdagangan yang sangat sibuk pada masanya. Chao Lao merupakan mie tebal sejenis dengan udon Jepang, ditambah dengan kerupuk dan irisan daging babi di atasnya seperti sentuhan makanan Mandarin. Sementara bumbu kaldu dan rempah-rempahnya tetap asli khas Vietnam, kabarnya Chao Lao yang asli dibuat hanya dengan air yang diambil dari sumber air Bale. Mie Chao Lao memiliki ciri khas warna coklat keabu-abuan dan rasa gurih yang unik karena mie dicuci dengan air dari sumur kuno Bale, yang diyakini memberikan rasa dan tekstur khas pada mie. Mie Chao Lao biasanya disajikan dengan irisan daging babi panggang, kucai,
mentimun, kacang hijau, dan daun mint, serta disiram dengan kaldu dan saus kacang. Hidangan ini sangat populer di Hoi An dan merupakan salah satu hidangan favorit para wisatawan yang berkunjung ke Vietnam. Goi Kuon. Goi Kuon merupakan gulungan salad khas Vietnam yang berisi udang atau daging. Berbeda dengan gulungan lumpia yang digoreng, Goi Kuon menghadirkan rasa yang lebih ringan namun tetap lezat. Sambil dicelup dengan bumbu kacang atau saus asam manis, Goi Kuon dapat menjadi cemilan yang nikmat selama liburan kamu di Vietnam. Goi Kuon terdiri dari sayuran segar seperti selada, mentimun, kacang panjang, lobak dan potongan daging seperti udang, daging ayam atau daging babi yang dibungkus dengan lembaran beras yang direndam air hingga empuk. Goi Kuon biasanya dihidangkan dengan saus kacang atau saus hoisin yang memberikan rasa manis dan gurih. Hidangan ini biasanya dimakan sebagai hidangan pembuka atau sebagai camilan sepanjang hari. Ban Seo. Rasanya yang gurih dan renyah, Ban Seo menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan yang berkunjung ke Vietnam. Ban Seo merupakan crepes yang dibuat dari tepung beras, santan, kunyit yang kemudian ditumis bersamaan dengan daging, udang dan tumpukan toge. Dilengkapi dengan selada dan daun herban, Ban Seo sangat lezat ketika dihidangkan hangat. Hidangan ini biasanya diisi dengan irisan daging babi, udang, kacang kedelai, tauge dan bahan-bahan lainnya. Ban Seo biasanya disajikan bersama dengan sayuran segar seperti selada, mentimun dan kubis serta saus kacang atau saus ikan. Hidangan ini sering dianggap sebagai varian Vietnam dari crepe atau pancake, namun memiliki tekstur yang lebih renyah dan lebih ringan. Nem Ran. Bahan utama Nem Ran yaitu daging cincang, daging kepiting udang, bawang bombay, wortel, telur bebek, jamur, lada, garam dan beberapa bumbu penyedap lainnya. Semua bahan tersebut diaduk merata sebelum dimasukkan ke dalam kulit luar yang terbuat dari beras dan digulung dengan ukuran kecil. Gulungan tersebut lalu digoreng di dalam minyak panas. Nem Ran dapat dimakan langsung atau dicelupkan ke dalam cham nuoc atau kecap ikan dicampur dengan jus lemon. Nem Ran terbuat dari adonan tepung terigu yang diisi dengan daging. Adonan tersebut kemudian digulung dan digoreng dalam minyak goreng hingga matang dan berwarna kecoklatan. Nem Ran sering disajikan sebagai hidangan pembuka atau camilan di Vietnam dan dapat dinikmati dengan saus cuka manis atau saus sambal. Itulah makanan khas Vietnam yang bisa kalian coba.